Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini bersama saya Fidus Selamat dalam segmen Bicara Minda di channel YouTube saya. Bagi yang baru pertama kali datang, terima kasih. Saya mohon anda untuk subscribe. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak sampaikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okay, jadi sehingga ke saat ini masih lagi tiada sebarang pengumuman rasmi berkenaan dengan tarikh untuk pembayaran Bantuan Prihatin Rakyat 2021 bagi fasa ke-2. Okey, tetapi dijangkakan pembayaran akan dilakukan selewat-lewatnya, jangkaan saya sendiri adalah selewat-lewatnya pada hari Khamis ini, memandangkan Hari Raya Aidilfitri sudah tidak jauh, tinggal lagi beberapa hari saja, 10-11 hari, tak sampai lebih kurang macam tu. Jadi insyaAllah pembayaran akan dilakukan secepat yang mungkin. Jadi kita hanya tunggu pengumuman rasmi dan juga sentiasa buat semakan di dalam web bpr.hc.gov.my dan juga semakan terhadap akaun bank masing-masing. Okey, berkenaan dengan BPR ni, saya banyak mendapat persoalan tentang pembayaran BPR. Okey, jadi soalan yang paling favourite sekali ditanyakan adalah BPR bagi fasa kedua ni akan dimasukkan kepada akaun siapa? Ini adalah bagi kategori isteri rumah lah. Akan dimasukkan kepada akaun suami ataupun dimasukkan kepada akaun isteri. Nah, dia menjadi perdebatan dan juga menjadi tanda tanya di dalam media sosial. Okey, jadi apa yang saya boleh rungkaikan di sini adalah sebenarnya perkara ini telah pun dijawab di dalam soalan lazim di dalam laman web bpr.hasil.gov.my, yang mana pembayaran sebenarnya adalah akan dilakukan, saya mesti mak balik, okey, akan dilakukan kepada pemohon BPR, okey, melainkan jika pemohon tidak meletakkan nombor akaun bank ataupun pemohon melaporkan akaun bank tetapi status pembayaran gagal kredit. Okey, jadi maksudnya di sini adalah mudah sahaja, siapa yang memohon, jika isteri yang memohon dan akaun isteri tidak ada sebarang masalah, jadi pembayaran akan dilakukan kepada akaun isteri. Jika isteri yang memohon tetapi isteri dan juga suami di dalam permohonan baru ataupun kemas ini tidak menyatakan nombor akaun bagi kedua-dua mereka, pembayaran akan dilakukan menggunakan voucher tunai, yang mana nama bagi pemilikan voucher itu adalah kepada nama si isteri, nama pemohon. Okey, bagi soalan yang kedua pula itu, macam mana dia boleh masuk pada akaun pasangan kita? Saya memohon tapi dia bayaran dia masuk kepada akaun isteri. Hal ini adalah kerana semasa membuat permohonan ataupun kemas kini, saya sebagai pemohon tidak memasukkan nombor akaun. Tetapi bagi maklumat pasangan, saya mengisikan maklumat nombor akaun bank isteri saya. Jadi bayaran akan dimasukkan kepada isteri saya, sama ada bayaran fasa pertama, fasa kedua ataupun fasa ketiga. Bagi situasi yang keempat pula, saya dan juga isteri saya di dalam permohonan baru ataupun kemas kini, kami mengisi nombor akaun kami masing-masing. Tetapi malangnya akaun saya tidak aktif ataupun akaun bank saya telah pun ditutup ataupun saya sendiri menutup akaun bank saya sebelum saya mendapat pembayaran bagi fasa kedua. Setengah orang dia bertukar pekerjaan, dia bertukar syarikat dan sebagainya. Jadi bila syarikat baru, dia orang kena buka akaun dengan bank lain, kebanyakannya akan menutup akaun yang lama. Tapi mereka terlupa bahawa akaun tu mereka telah gunakan untuk pendaftaran bagi pembayaran bantuan-bantuan yang tertentu. Jadi jika akaun telah ditutup ataupun akaun tak aktif, pembayaran akan dilakukan kepada akaun pasangan kita. Jadi masuk kepada akaun isteri kita, yang mana akaun isteri kita pula haruslah aktif. Okey, jadi itu adalah empat situasi yang mana akan menyebabkan sama ada pembayaran itu dilakukan kepada pemohon ataupun dilakukan kepada pasangan pemohon. Dia tidak ada konsep yang mana bayaran fasa pertama pemohon, fasa kedua pasangan, fasa ketiga balik-balik kepada pemohon ataupun terus kepada pasangan. Dia tidak ada begitu. Tetapi jika ada sebarang perubahan ataupun pertukaran, ini adalah disebabkan status akaun kita dalam keadaan yang tertentu. Contohnya macam saya katakan tadi, tak aktif ataupun
ditutup. Jadi dia akan keluar gagal kredit, kemudian akan dicuba masukkan kepada akaun pasangan kita. Okey. Jadi saya harap dengan apa yang saya kongsikan di sini, saya harap semuanya jelas, tidak ada lagi sebarang persoalan. Terpulang kepada anda jika anda hendak melakukan semakan di kedua-dua akaun, sama ada akaun suami pun nak semak, akaun isteri pun nak semak, tidak ada masalah. Sebab untuk semakan jika menggunakan kad ATM di mana-mana bank yang mempunyai MAPS, tidak ada sebarang charge, tidak ada sebarang masalah untuk dilakukan semakan adalah percuma. Okey, jadi itu saja untuk penjelasan bagi kali ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi lain kali. Jika ada sebarang persoalan, jika ada sebarang komen, boleh bertanya pada saya di ruangan Facebook saya, Fido Selamat, ataupun di ruangan YouTube saya. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana datang menonton. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.